Baim telah melayangkan gugatan cerai talak kepada Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024. Dalam konferensi persnya, Baim Wong pun mengungkap alasan gugatan cerainya terhadap sang istri Paula Verhoeven. Alasan tersebut, Paula disebutnya memiliki pria simpanan lain yang sosoknya merupakan teman baiknya. Atas gugatan cerai dilayangkan Baim Wong maupun tudingan perselingkuhan, Paula Verhoeven sejauh ini belum memberikan keterangan resminya. Terbaru, Paula pada Rabu, 9 Oktober 2024, membagikan foto dirinya disertai tulisan kutipan bijak di akun Instagram resminya paula_verhoeven. Sontak unggahan Paula bertepatan kabar gunjang-ganjing rumah tangganya bersama Baim itu pun dibanjiri komentar warganet. Beberapa di antaranya memberikan support dan dukungan kepada Pau, sapaan Paula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.